Sebenarnya sih kalau saya sendiri udah mikirin banyak usaha sebenarnya dari sebelum jualan baju pernah kepikiran mau jualan nasi kuning gitu jualan. Cuma mikirnya kalau makanan itu resiko basi kan gitu. Jadi ya untuk sekarang sih lebih mikir yang barang-barang aja deh yang bisa awet gitu kayak baju gitu mungkin kedepannya saya bisa stok kayak sepatu bisa stok kayak tas gitu gitu saya pelan-pelan gitu. Soalnya kan makanan Makassar juga potensial kan iya. Dijual di daerah seperti Jakarta dan sekitarnya. Ya sempat ada kepikiran, cuma tetap aja banyak masukan juga dari teman-teman kayak kalau saya kan teman saya kan ada yang usaha makanan, ada yang usaha kayak mainan, jualan mainan. Jadi mereka tuh ngasih masukan kalau misalnya jualan makanan resikonya basi, kalau kita jualan barang itu nggak basi gitu kan. Paling ya kalau misalnya udah lama ya paling kita sell aja gitu. Kalau di rumah, selain anak-anak, kamu merasa suka merasa kesepian tanpa kuasa orang kehadiran seorang Jul atau memang? Iya, saya sih kalau merasa kesepian itu kalau udah malam ya, namanya anak-anak udah tidur, mau udah tidur kadang kalau malam itu udah kepikiran sedih banget. Apalagi di rumah itu sosok laki-laki dewasa itu nggak ada. Motor pun nggak bisa juga ya kan? Nggak bisa. Saya sama mama dan anak-anak. Apa yang kamu lakukan ketika saat itu? Saya kadang apa ya? Yang paling buka-buka album aja gitu. Foto-foto waktu sama suami, apa video pas lagi jalan-jalan sama suami. Buat menghilangkan rasa sepi. Suka nangis sendiri kah atau sendiri tentu cuma saya nggak pernah apa dilihatin kayak kalau saya nangis paling berdua sama paling berdua sama mama nangis mungkin banyak pertanyaan juga dari saudara. Terus saya juga kelihatan omongan suami katanya yang saya punya sekarang cuma anak dan istri gitu. Itulah yang saya punya sekarang. Jadi kalau kalian pergi ninggalin saya juga nggak punya siapa-siapa lagi. Jadi itu yang jadi pembahasan tentang berdua saya dan mama dan ya, akhirnya kita nangis berdua. Iya ya. Untung punya sosok ibu mama yang bisa tinggi ya. Salut dengan kekuatanmu untuk menjadi seorang ibu walau meski muda ya untuk mengarungi rumah tangga. Saya asal ada mama aja. Kalau mama kan dia orangnya keras juga kan keras. Jadi kapan saya ini dia marah. Jangan sampai ini apa aja sampai kamu kalah dengan omongan-omongan orang misalnya suruh kamu ini suruh kamu itu. Mama juga orangnya keras gitu apalagi kalau misalnya dalam pergaulan gitu kan. Kalau perlu temen aja suruh kesini kamu jangan kemana-mana gitu. Kamu temen kamu aja kesini gitu. Kalau misalnya ada tamu misalnya cowok apa gimana di luar aja jangan di dalam. Jadi mama lah gitu yang sekarang kontrol saya iya emang berat banget cobaan nggak iya. Ada suami itu baik dari teman tetangga dan siapapun ya